Cara kalian mendapatkan sebuah kristal gratis di versi terbaru ini pun tidak sedikit, melainkan teman banyak pol. Nih, tadi yang gue bilang guys ya. Oke teman-teman, kali ini kita bakal bikin sebuah game bioskop simulator. Dan ini pun cara kalian mendapatkan sebuah kristal dan LP secara gratis di versi terbaru ini pun tidak sedikit, melainkan teman banyak pol ya cuy, apalagi kristal. Soalnya kalian kalau misalnya ingin mendapatkan kristal banyak itu mau nggak mau harus top up gitu ya guys ya. Selain itu nggak ada lagi cuy. Tapi teman-teman, di update terbaru ini ada caranya ditambah lagi gratis. Tapi kalian wajib untuk melakukan sesuatu. Aman guys. Ini kristalnya itu bukan kita dapatkan dari top up ataupun dari achievement, bukan ya guys ya, melainkan beda teman-teman. Melainkan dapat dari mana tuh bang? Nah kalian kalau misalnya sudah update di versi terbaru, yaitu di versi 3.0.4 teman-teman, atau versi di atasnya, di sini kalian wajib untuk menyelesaikan yang namanya sebuah quest. Bentar dulu bang, sejak kapan quest itu bisa mendapatkan sebuah kristal sama LP? Wih, jangan salah sangka guys. Di sini kalian wajib ya teman-teman untuk menyelesaikan yang part 3. Soalnya kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu kan cuma part 1, part 2, itu belum tamat teman-teman untuk chapter 3-nya. Jadinya karena kemarin ini sudah update guys ya, atau lebih tepatnya adalah sebuah final dari chapter 3, otomatis setelah kalian menyelesaikan dari chapter 3 part 3, kalian bakalan mendapatkan sesuatu. Dan ini pun tidak sedikit ya guys ya, melainkan banyak nih teman-teman. Setelah kalian ngomong sama si Melip, yang dimana Melip juga lupa nih kak, apa jangan-jangan ya si Roti itu ada ikut campur tangan dibalik bangkrutnya dari bioskopnya kakek kita. Untuk sekarang sih kakak fokus dulu untuk mengurus dari bioskopnya dulu ya. Nanti Melip akan mencoba untuk mencari cara melawan Roti melalui jalur yang benar. Suryo menangkap ngengat. Ayo kita semangat. Dan di sini teman-teman kita dikasih sesuatu sama si Melip, yaitu sebuah berupa kristal. Nih tadi yang gue bilang guys ya. Kenapa tadi gue bilang teman-teman ini nggak sedikit guys? Ini banyak banget teman-teman, coba. Kalian mau dapat dari mana guys? Mendapatkan kristal sebanyak ini cuy. Kecuali top up. Kalau top up mah pasti banyak teman-teman. Tapi nih gratis ya guys. Tapi itu gratis teman-teman nih. Kalian mendapatkan kristal bonus dapat yaitu sebuah LP. Yaitu 25.000 kalau LP-nya. Kalau kristalnya 27 kristal. Jadi teman-teman, kalian kalau misalnya belum menyelesaikan dari story atau sebuah quest ya guys ya, dari chapter 3, buru teman-teman kalian selesaikan ya guys ya. Soalnya di sini kalian bakal mendapatkan sebuah hadiah spesial dari Badili Kito ataupun akhir pekan studio. Ya di mana berupa 27 kristal sama 25.000 LP secara cuma-cuma. Dengan cara yaitu kalian tinggal menyelesaikannya, habis itu kalian bakalan dikasih hadiah sama Melipnya kalian. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk cara mendapatkan sebuah LP ataupun kristal secara gratis, dan ini pun terbilang cukup banyak. Ketimbang kalian menyelesaikan achievement sudah susah, mana dapatnya dikit lagi ya guys ya. Mendingan kalian menyelesaikan aja guys, yaitu sebuah story ataupun yaitu chapter 3. Otomatis langsung mendapatkan 27 nih. Kalau dari achievement cuma dapat 2, 3, 1, 2, 3 gitu-gitu toh ya guys ya. Tapi kalian kalau bisa menyelesaikan dari chapter 3, otomatis bakalan mendapatkan hadiah yang lumayan banyak. 27 kristal sama 25.000 LP. Buruan teman-teman, kalian selesaikan. Dan siapa di sini yang sudah mendapatkan hadiah dari Melip, atau lebih tepatnya hadiah dari chapter 3. Oke teman-teman, ini pasti yang sampai di sini. Lupa kalian kemudian kalian subscribe sebelum chat. Dan jadi dalam bahagia. Saya ada pasti yang sudah semua yang sudah dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton ilmu support dari kalian ke gue cukup subscribe. Terima kasih pada semua. Terus lupa yang target semua subscribe. Kalian penting sobat pastinya. Bye. Dadah!